Viral puluhan siswa SMK Negeri 1 Purwosari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kesurupan massal. Camat setempat menduga ada penunggu goib yang terganggu dalam kegiatan ospek. Dalam video, beberapa siswa wanita terdengar menangis dan meraung-raung. Suasana ospek pun jadi mencekam karena peristiwa tersebut. Diberitakan Tribun Bekasi, sebanyak 25 siswa kesurupan saat ospek Jumat 21 Juli malam. Penjaga sekolah Hendy menjelaskan acara ospek atau dikenal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung sejak Senin 17 Juli. Ada sebanyak 216 siswa baru yang mengikuti kegiatan tersebut. Akan tetapi untuk kegiatan MPLS hingga kemah dan menginap di sekolah dimulai sejak Jumat 21 Juli hingga Sabtu 22 Juli. Akan tetapi ia membantah terjadi kesurupan massal. Hendy menduga puluhan siswa yang kelelahan dan telat makan sehingga terjadi hal tersebut. Ia menambahkan usai kejadian kegiatan itu tetap dilanjutkan. Kemudian acara berakhir atau pembubaran pada pukul 8 pagi. Sementara Camat Purwosari, Muhana juga mengungkapkan hal serupa. Untuk penyebab kesurupan, Muhana menduga karena ada penghuni goib di sekolah tersebut yang terganggu. Apalagi biasanya sekolah tersebut sepi di malam hari, namun tiba-tiba ramai karena adanya kegiatan ospek. Saat kejadian kesurupan, kata Muhana, pihak sekolah langsung mendatangkan guru spiritual untuk menanganinya. Situasi sempat menegangkan karena siswa kesurupan itu teriak dan mengamuk. Ia menambahkan kegiatan MPLS yang dibalut kemah itu tetap berlanjut. Akan tetapi tidak ada acara dan kegiatan yang bersifat membuat bising atau ramai. Dan yang itu berarti di pulang ya, pulang. Pulang. Boleh pulang. Acara mah tetap lanjut kan? Ya, kalau acara mah tetap lanjut sampai pagi. Kalau ini kan diberhentiin. Sampai pagi tadi ya. Sampai pagi tadi jam 8 itu penutupan udah selesai. Alhamdulillah anak-anak pada sehat.